Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saung Kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Dan yang pasti kalian sudah profit konsisten. Kesempatan kali ini lagi dan lagi Saung Kripto akan mengupdate salah satu token ya. Token yang sudah cukup fenomenal ya. Radio Caca ataupun Raca ya. Ada updatean terbaru apa Bang? Dan berita good news apa untuk si Raca ini? Nanti kita akan bahas detailnya. Namun sebelum kita bahas lebih detailnya, alangkah lebih baiknya Saung Kripto menginformasikan bahwa Saung Kripto sedang mengadakan giveaway senilai 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang dan 500 ribu rupiah berupa pulsa handphone ya untuk 5 orang pemenang. Syaratnya bagaimana Bang? Udah banget cukup kalian tekan tombol subscribe, like, dan komen di setiap video Saung Kripto dan kalian bergabung di Telegramnya Saung Kripto, maka kalian sudah berhak untuk mengikuti giveaway yang kami berikan. Karena pemenang giveaway akan kami umumkan di channel resmi Telegramnya Saung Kripto. Oke, kita langsung saja melihat dari market di Coin Market Cap ya. Di Coin Market Cap ini si Raca ini range-nya sudah 238 ya. Range-nya ya. Dan kalau kita lihat trennya di 1D ini sedang ada mengalami kenaikan ya deh. Dan kalau kita lihat ATH yang pernah dicapainya ya, ini sekitar hampir 0,0019 ya US dollar ya. Memang sempat pernah menyentuh cukup lumayan ya si Raca ini, mungkin banyak juga yang nyangkut pada waktu itu ya. Seperti itu. Kalau kita lihat hold-nya ya, kita coba lihat hold-nya di Binance Smart Chain. Hold-nya sudah hampir 458.417 pemegang, ini hanya untuk di jaringan di Binance Smart Chain. Kalau di Ethereum hanya berapa? 4.801 pemegang ya. Rata-rata kebanyakan memang di BSC ya ataupun di Binance Smart Chain untuk orang apa sih namanya, orang membeli si Raca ini ya, rata-rata kebanyakan di jaringannya si BSC ya, ataupun di Binance Smart Chain ya. Oke, kita langsung saja menuju beritanya ya. Beritanya adalah ini resmi ya dari Radio Caca. Ini kita akan masuk ke medium ya. Ini beritanya nggak main-main dari medium. Oke, kita coba terjemahkan terlebih dulu. Universitas São Paulo, universitas terbesar di Amerika Selatan, memasuki USM World. Wow, World ya. USM World Token asli Raca dengan bangga mengumumkan kemitraan kami dengan Universitas São Paulo ya, atau USP. Kami percaya bahwa masa depan masyarakat digital akan dibangun secara kolektif oleh komunitas dan institusi yang beragam di seluruh dunia. USP akan membangun lahan pre-SK pertama yang pernah dirilis di New Hartford USM ya. Profesor USP Marcos A. Simplicio Jr. berbagi bahwa ini adalah pertama kalinya USP menerima NFT sebagai ya dari asetnya dan bermaksud untuk membangun ruang yang berbeda untuk interaksi dengan dan antar pengguna, mahasiswa, profesor, peneliti, dan pengunjungnya. Institusi terbesar menjelaskan bahwa kemitraan awalnya akan bekerja sama dengan para peneliti dari University Blockchain Research Initiative dan Uberi yang berkantor pusat di Escola Politecnica dan disponsori oleh Rival ya. Menurut USP, lembaga tersebut berencana untuk melakukan penelitian di Metaverse di berbagai bidang dan menyoroti sebagian contoh penelitian di bidang pendidikan dan psikologi yang dapat menilai ya pembelajaran dan perilaku di kelas dan interaksi yang dilakukan di lingkungan ini. Kepala pengembang bisnis USM World Wilson Chang berbagi, merupakan kehormatan besar untuk memiliki USP bergabung dengan USM World dengan
Mitra akademik dan penelitian bersama-sama kita akan membangun pengalaman baru di web versi 3. Itulah tujuan kami, untuk membangun metaverse terbuka yang berfokus pada kebebasan pengguna. Blockchain telah membuka pintu untuk kontrak pintar yang membuka jalan bagi metaverse web versi 3 dan bagian komunitas untuk mengambil kembali kendali atas data, aset, dan harta benda mereka. Ya. Teknologi akan menjadi multi-chain dan multilateral dan tidak akan lagi didominasi oleh perusahaan terpusat yang mengontrol data yang mendikte aturan tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Kami merancang untuk membangun hubungan melalui kelompok belajar peserta persentase dan pertemuan di antara banyak interaksi lain yang memberdayakan kebebasan dan transformasi soal selain selebriti ilmuwan dan peralihan medali Olimpiade, dan kami telah bermitra dengan beberapa universitas besar di dunia. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu ya kabar baik ya untuk si Raca ini ya, si Raca ini ya. Jadi untuk Radio Caca saya rasa ini adalah kabar baik yang cukup lumayan bagus ya. Ya, karena kenapa? Ya kita tahu si Raca ini punyanya adalah punya dari si ibu dari si Elon Musk ya. Jadi secara garis besarnya si Raca ini ya token, bukan token abal-abal ya. Artinya apa? Artinya token ini udah cukup banyak dikenal juga ya di kalangan investor ya. Harganya pun sempat melonjak cukup lumayan, cukup luar biasa ya. Harganya cukup luar biasa melonjaknya pada di 2021 yang lalu ya. Ya, kalau saya bilang peluangnya saya rasa untuk ke depan akan lebih baik lagi ya untuk si Radio Caca ini ya. Dan kalau kita lihat ya di sini adalah Cheng Feng, si J. Biden pun adalah salah di sini ada di dalamnya ya, untuk mendukung si Radio Caca ini ya. Ya kita lihat di sini juga dia mengatakan bahwasannya Metamon is line in game NFT marketplace melampaui 6,4 juta transaksi per 16 Juli. Total volume perdagangan melampaui 64 miliar Raca atau setara dengan 120 juta US dollar. Wow. Mantap ya. Mantap kali-kali mantap. Ya, di sini dia juga sudah diterima sudah melakukan AMA dengan si Pikonomi Global ya. Beritanya ya di sini terupdate juga ya. Dan di sini juga dia termasuk salah satu proyek sorotan paling banyak diperdagangkan yang belum terdaftar di Binance, yang adalah Chex dan Radio Caca Relvlocky Inu ya. Jadi memang ya dia belum terdaftar, tapi ya secara garis besarnya dia juga trending terus di jaringan BSC ya, seperti itu ya. Saya kira untuk updatean si Raca cukup sampai di sini dulu, akan kita update terus perkembangannya seperti apa dari Caca untuk kedepannya. Oke, okay? Ya, tetap riset kembali apa yang kami sampaikan karena pengendali keuangan di tangan kalian. Disclaimer on and beyond. Gunakan uang bebas, jangan uang beras, agar kalian nyaman dalam berinvestasi. Dukung terus Saung Crypto untuk lebih semangat lagi dalam menyampaikan berita terbaru tentang dunia cryptocurrency dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Saung Crypto. Salam cuan, salam profit konsisten, dan salam Saung Kripto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.